Hasil sidang rekonsiliasi pada hari Selasa tanggal 6 November pukul 16.00 sore di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 RS Sukanto ada 17 penumpang yang dinyatakan teridentifikasi. Dari 17 penumpang yang sudah ditemukan hingga saat ini, total penumpang yang telah teridentifikasi sebanyak 44 penumpang dengan rincian laki-laki 33 orang, perempuan 11 orang.